hidup kita sehari semalam 24 jam ni tak jadi sia-sia bila kita ada agenda menuntut ilmu dalam 24 jam tu. So di antaranya ialah kuliah duha. Kita mungkin habis sejam dalam masa kita daripada 24 jam itu di dalam majlis ilmu. Satu yang cukup berharga. Kita tidak tahu nilai harganya majlis ilmu ini bila kita masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin, muslimat, para penuntut ilmu di Dewan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu kita kuliah duha. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah SWT. Dan kita berdoa agar Allah SWT memberikan kita tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah SWT memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita di antara amalan yang boleh membawa kita ke syurga ialah amalan kita istiqamah menuntut ilmu, kerana Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mengayunkan kakinya menuju ke majlis-majlis ilmu, Allah akan mudahkan kakinya melangkah menuju syurga. Jadi kita perempuan sekalian, hidup kita sehari semalam 24 jam ni tak jadi sia-sia bila kita ada agenda menuntut ilmu dalam 24 jam tu. So di antaranya ialah kuliah duha. Kita mungkin habis sejam dalam masa kita daripada 24 jam itu di dalam majlis ilmu. Satu yang cukup berharga. Kita tidak tahu nilai harganya majlis ilmu ini bila kita masih hidup. Tapi bila kita dah meninggal nanti baru kita tahu, ya Allah, begitu besarnya pahala, begitu hebatnya ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang menuntut ilmu. Jadi sebab itu antara yang disebutkan dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah oleh Imam As-Suyuti, dia kata amalan yang akan memprotek kita di alam barzah, salah satunya amalan menuntut ilmu. Amalan kita berjalan kaki menuju ke majlis-majlis ilmu itulah yang akan menjaga kita, mempertahankan kita di bahagian kaki. Di bahagian kaki dijelmakan satu makhluk manusia yang berpakaian putih. Lalu kita tanya, siapakah dia kamu ni? Dia akan jawab, akulah dulu amalan kamu menuntut ilmu ketika kamu hidup dulu. Sekarang aku ditugaskan untuk mengkhidmat kepada kamu pula. Jadi perempuan sekalian, tuan-tuan, kita hidup di dunia ni jangan biar berlalu tanpa kita menyertai majlis ilmu. Sebab itu tuan-tuan, perempuan sekalian, berjaya dan beruntunglah orang yang melazimkan dirinya dengan majlis-majlis ilmu. Dalam satu kata-kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan ada dua tamak yang terpuji. Satu tamak dalam menuntut ilmu, satu lagi tamak di dalam kita mencari keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena tamak. Kita tidak boleh berpuas hati dengan ilmu. Kita tidak boleh merasa kenyang dengan keampunan Allah. Sentiasa kita kena nak lagi keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu
kalau dua tamak ni ada pada diri kita, insya-Allah ianya satu yang terpuji. Bagus. Ia akan menjadikan kita rajin, menjadikan kita semangat. Ha, walaupun kadang tuan-tuan puan-puan sekalian, semangat ni dia bukan mai daripada umur dan usia ke. Semangat ini dia mai daripada akal kita, daripada kepahaman kita. Bila kita makin faham, makin semangat kita. Bismillah. Dan bila kita kurang ilmu, kurang faham, kurang semangat. Lepas tu kadang yang 70-80 yang dah jadi senior citizen, yang dah jadi warga emas, maka dia pun tidak lagi orang kata rasa lemah. Dia tetap bersemangat sebab dia faham. Semakin tinggi kepahaman, semakin tinggi semangat. Bukan nanti umur yang muda, kalau muda tak ada ilmu, tak ada faham, dia tak semangat juga, dia lemah juga. Sebab tu dia bukan dikira. Semangat itu, al-wa'yu itu, laisa fil a'mar wa innama fil fil uqul, dia bagi. Semangat itu bukan pada umur, tapi semangat itu adalah pada pada akal kita yang terisi dengan ilmu, yang terisi dengan kefahaman. Betullah perempuan sekalian, kita bila kita tahu apa itu erti majlis ilmu, apa itu erti menuntut ilmu, apa erti kita berdamping dengan alim ulama, apa erti kita berduduk dalam majlis-majlis alim ulama, maka kita akan semangat. Kita tidak akan mudah untuk meninggalkannya. Kita akan pastikan agenda utama dalam hidup kita, masukkan dalam agenda, ialah untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu dan ulama ini. Maka tuan-tuan, hari ini perempuan yang disebutkan sebagai tamak. Bila tamak, kita tak akan merasa puas hati. Kita nak lagi, nak lagi, nak lagi. Itu maksud tamak. Tapi kalau dalam bab harta benda, kalau dalam bab pangkat, jawatan, tu keji lah kalau gila tamak kepada pangkat. Hubbul ri'asah, hubbul jah, hubbul mal, hubbul nisa, cinta, tamak wanita, tamak harta, tamak tahta, nah? Dia tamak, nah? Nikah cerai, menikah cerai, sebab tamak, nah? Maka tuan-tuan, puan-puan sekalian, itu tamak yang terkeji. Nah, tiga tahak disebutkan, tahta, wanita, harta. Yang tu tak mau. Yang tu keji. Hak kita kena dua ni. Tamak hak dua ni terpuji. Iaitu apa dia? Nombor satu, ilmu. Nombor dua, ialah maghfirah, keampunan Allah. Sebab itu, puan-puan sekalian, kehadiran kita dalam majlis-majlis ilmu di antara lain disebabkan oleh kerana nak ampunan Allah. Kalau kita tak dapat ilmu pun, kita dapat ampun. Sebab kadang-kadang dia kata, ish, aku ni benak, otak tumpui dia kata. Tapi aku rajin juga nak main. Nah, lupa. Aku nak main juga. Walaupun aku bukannya pandai sangat, bukan boleh orang kata apa, macam kamera boleh tangkap apa ustaz sampaikan tu. Tapi aku mau hadir juga sebab nak dapat ampun. Sebab aku dengar Nabi bersabda, Nabi kata, siapa yang mari majlis ilmu, malaikat-malaikat beristighfar bagi pihaknya. Ikan-ikan di dalam air beristighfar bagi pihaknya. Dan juga daun-daunan pohon-pohon kayu pun istighfar bagi pihak kita. Ya Allah, jadi di antara cara untuk kita tamak kepada ampunan Allah dengan kita tamak kepada ilmu. Bila tamak kepada ilmu, automatik kita dapat ampunan Allah. Seorang yang rajin main majlis ilmu macam perempuan sekalian ni, tahniah dan syabas ni, muka-muka ni semua Ustaz Cam ni, nah? InsyaAllah, nah? Ha, dan mudah-mudahan mereka pun cam Ustaz esok. Kalau tak ada Ustaz dalam syurga, pergi cari Ustaz. Jumpa tentang budak-budak tahfiz kemarin di Baitul Aini di Kuang. Hari-hari pak tau Ustaz pergi, hari Sabtu kot. Pergi tausiah kat mereka budak-budak tahfiz tu dengan pengurusan sekali. Di antara Ustaz pesan kat mereka ni, hampa esok ni tak nampak Ustaz dalam syurga, hampa cari Ustaz. Nah, budak-budak tu kata, insyaAllah kami cari. Ha, bagus. Sebab mereka ada syafaat mereka budak-budak tahfiz ni. Nah,
Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lah hidup di dunia ni kita tamak kepada keampunan Allah. Sebab tu kita tak tahu siapa yang dapat ampun. Kita doa pakat doa, pesan pakat berpesan antara satu dengan yang lain. Kalau tak nampak kami dalam syurga, cari kami. Kalau kami tak nampak hang dalam syurga, kami cari hang. Kata-kata. Nah, begitulah caranya. Pesan memesan. Sebab ini juga di antara amalan para ulama. Bila mereka tuan-tuan sakit, mereka akan nasihat menasihati, pesan memesan kepada orang yang nak mati tu pesan. Hak sihat pun pesan. Hak mati tu pesan. Hak mai sihat, mai ziarah pun pesan. Sebab dia Tok Guru besar. Tok Guru jangan lupa, kalau tak nampak kami nanti tolong cari kami. Tok Guru tu pun kata, hampa pun anak muridku, kalau aku tak nampak aku dalam syurga, cari aku. Ha, jadi biasa. Kita kadang nak bercakap lagu tu takut dengan orang nak mati pasal kita tak mau bagi dia terontak hati. Sebenarnya dah. Kena realiti hidup. Artinya tak perlu kita duduk selindung. Biar dia bersedia. Ha? Untuk menghadapi mati. Dah duduk atas katil, duduk terbaring tidur tu, kena ingatkan dia tentang mati. Nah, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tamak kepada majlis ilmu, automatik dia tamak kepada keampunan Allah. Ilmu tuan-tuan adalah sebab utama malaikat boleh terima Adam alaihissalam. Bila Adam wa'allama Adam al-asma'a kullaha, malaikat semua yang protes tentang kejadian kita diutuskan menjadi khalifah di muka bumi, semuanya diam, boleh terima, boleh akur. Nah, sebab kerana Adam ada ilmu, kami malaikat tak ada ilmu. Subhanaka la ilma lana, nampak tu dia mengaku. Subhanaka la, maha suci engkau wahai Allah, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Maknanya Allah tak ajar ilmu kepada malaikat tentang nama-nama benda yang ada di dunia ni. Ha? Segala-gala nama-nama yang ada di dunia ni malaikat tak tahu, tapi dapat disebut oleh Adam alaihissalam. Dan Adam mendapat penghormatan daripada malaikat-malaikat. Semua salut kepada Adam, respect kepada Adam alaihissalam kerana ilmu. Jadi sebab itulah kita nak balik semula ke syurga pun hak Nabi sebut tadi tu. Sebagaimana Tok Wan kita yang pertama, iaitu datuk kita yang pertama Nabi Adam alaihissalam, dia mempunyai ilmu, maka kita nak balik ke syurga pun tidak dapat tidak, mesti dengan ilmu. Maka subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Itu pengakuan malaikat. Dia mengaku dia tak ada ilmu apabila dicabar oleh Allah menamakan nama-nama benda yang ada di dunia. Nah, dia tak boleh sebut sebab tak ada ilmu, blur, kosong. Nah, bila suruh Adam, one by one Adam dapat sebut clear, lancar dan fasih. Bukan daripada Adam, ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun Iqra adalah wahyu yang pertama. Baca dengan nama Tuhanmu, baca dengan ilmu, baca dengan bukan sekadar baca, tapi baca dengan fikir. Seada orang baca tapi tak fikir, dia baca tapi tak masuk otak dia, tak jadi. Sebab tu Quran adalah satu kitab yang bukan hanya dibaca sahaja, tapi perlu ditadabbur, dipahami. Sebab itulah nak meleburkan segala sifat-sifat huduh dan mazmumah yang ada pada diri kita ialah dengan tadabbur. Sebab itu Ustazah Muzayyana binti Abdullah, dia kata tadabbur meleburkan takabbur. Takabbur kita, sombong kita, ego kita dapat ditundukkan dengan ilmu. Tadabbur. Sebab tu orang yang makin rajin cari ilmu, dia bukan sekadar boleh menuju syurga, dia juga dapat memperbaiki diri dia, memperbaiki sifat-sifat mazmumah dia yang ada dalam diri dia, dapat dileburkan, dapat dihancurkan. Nah, lalu masuklah sifat-sifat yang mahmudah. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, di antara tujuan kita menuntut ilmu, nombor satu ialah untuk kita mengosongkan hati kita daripada sifat-sifat keji. Ha, ini nombor satu. Nombor satu namanya takhalli, proses untuk kita
menuju kepada Allah melalui majlis ilmu, melalui apa saja tindak tanduk kita, kerja buat kita di dunia ini, kita kena ada satu proses namanya takhalli. Takhalam ya, takhalli. Takhalli makna apa dia? Mengosongkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Ini dalam kita menuju Allah Ta'ala, di dalam hidup kita, pelayaran hidup kita, tujuan kita menuntut ilmu, salah satunya ialah menyucikan hati kita, mengosongkan bekas hati kita itu daripada sifat-sifat mazmumah, takabur, sum'ah, ujub, riak, apa dia lagi? Kedekut, taik hidung mesin, tangkai jerin, ha, tu. Semua tu belagak, action, nah, cinta dunia. Semua tu kita nak buang. Nak buang banah baran, nah, pemarah. Semua tu kita nak buang dengan kita mari memperbaiki diri kita di dalam workshop manusia. Kalau workshop kereta, itu workshop kereta bengkel. Kedai pomen kita pergi. Ni kedai pomen manusia ni ialah majlis-majlis ilmu. Jadi kita nak kena buang. Buang yang mana part-part yang rosak. Nak ganti dengan part yang baik, yang baru. Maka tu yang pertama prosesnya. Proses mengosongkan. Yang itulah kita kadang-kadang nak kosongkan hati, nak basuh hati kita ni. Salah satunya, nombor satu, zikir. Nombor dua, tazkirah. Nombor tiga, majlis ilmu. Nombor empat, semayang malam, tahajud. Nombor lima, bersama dengan orang yang soleh. Nah, iaitu berkawan dengan orang soleh itu juga terapi hati untuk kita. Yang kelima, yang keenam, tadabbur. Baca Quran dan tadabbur maknanya. Bukan sekadar baca, tapi tadabbur maknanya. Ini semua ubat hati yang mesti kita buat dalam hidup kita, yang mesti kita lakukan dalam hidup kita ini. Proses takhalli. Takhalli itu berlaku dengan, sebab tu kita masuk majlis-majlis zikir. Bila kita masuk majlis-majlis zikir, kita akan dapat rasa satu momentum, rasa sejuk ataupun senang hati kita untuk menangis. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, hati kita keras, tidak mampu mengalirkan air mata bila kita kurang zikir. Orang yang zikir banyak, dia mudah menangis. Orang yang la ilaha illallah banyak dalam sebutkan dalam hati dia, dia rajin untuk sebut la ilaha illallah. Dia rajin masuk majlis zikir. Dia rajin masuk rotib-rotib yang diadakan. Majlis rotib kadang dia ada macam-macam rotib. Kita ada rotib al-Attas. Kita ada rotib al-Haddad. Kita ada macam-macam rotib. Rotib ni makna majlis-majlis zikir. Berzikir, menyebut Allah. Bila menyebut Allah banyak dalam hidup kita, banyaklah yang akan keluar daripada hati kita. Kebesaran-kebesaran manusia. Masuklah kebesaran Allah. Bila masuk kebesaran Allah, yang itulah yang menjadikan kita mudah untuk menangis. Maka sebab itu, puan-puan sekalian, ini di antaranya, iaitu apa dia? Zikrullah, zikrullah, banyak sebut Allah. Tazkirah, tak cukup dengan zikrullah, kita habis selesai majlis zikir, kita tambah lagi dengan tausiah. Tausiah tu tazkirah, peringatan. Lepas zikir dah semua, pakai elok dah, hati kita dah cuci dah, bersih dah, keluar dah kebesaran diri kita, masuk dah kebesaran Allah, kita tambah pula, disuruh pula kita dengar sikit tazkirah. Sebab tu majlis zikir dan majlis tazkirah. Zikir dan tazkirah itu mesti diadakan. Tak boleh zikir saja, tak boleh tazkirah saja. Kita gabung dua-dua sekali. Nah, iaitu pergabungan antara zikir dan tazkirah itulah yang dapat menyuci dan membasuh hati kita. Setelah kita sebut la ilaha illallah, lepas kita sebut macam-macam, kita baca retik-retik yang kita selalu baca, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna billah, tu dalam retik al-Attas.
Ya Allah, dengan namamu ya Allah kami meminta perlindungan. Tahassanna, kami memperisaikan diri kami dengan Allah tuja. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna billah. Dengan nama Allah kami bertawakal kepadamu ya Allah. Ya Allah. Maka tu di antara yang kita, bila kita duduk majlis ilmu, dia dapat menghilangkan rasa serabut hati tu. Tu yang dikatakan di samping dia juga mengosong hati. Mengosong hati kita daripada sifat mazmumah. Yang kedua kena cantik, dia dapat menenangkan jiwa kita majlis zikir. Bila kita sebut hasbi Allah, tenang hati. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kita faham makna dia. Cukuplah Allah sebagai wakilku, sebagai pembela ku, sebagai penolongku. Rasa ringan tak? Segala stres kita, segala beban kita. Sebab tu ustaz kata, kalau kita tak ada zikir, kita tak ada rasa dekat dengan Allah, yang tu yang orang duk kena penyakit jiwa, penyakit gila, stres. Hari ini dikatakan statistik menunjukkan orang kena penyakit jiwa, penyakit mental semakin meningkat. Sebab apa? Kerana mereka tak ada involve dengan majlis ilmu, tak involve dengan tazkirah, tak involve diri mereka dengan majlis zikir. Mereka jauhkan dari Allah, Allah jauh daripada mereka. Kalau mereka datang kepada Allah, Allah datang kepada mereka. Mereka datang berjalan, Allah datang berlari. Allah habaqlah. Sebab kekuatan jiwa dan mental kita tak mampu kita hadapi tekanan melainkan dengan kita dekat dengan Allah. Bila kita sebut, tengok macam saya sebut tadi, jandan memberi kekuatan, ketenangan, kekuatan kepada jiwa. Sebagai zikir, bukan sekadar untuk menyucikan hati perut kita, tapi juga untuk menenangkan hati perut kita dan juga untuk memberikan kekuatan kepada mental dan juga jiwa kita. Sebab tu, bila kita duduk dalam majlis zikir, kita rasa satu ketenangan. Kita akan rasa satu kekuatan. Kita rasa kita mampu hadapi apa jua dugaan, cobaan, rintangan hidup di atas muka dunia ini. Satu orang yang rajin masuk majlis zikir, dia tahu apa itu arti majlis zikir. Sebab tu, ustaz pun duduk cari majlis-majlis zikir juga. Di samping majlis-majlis ilmu. Ha, sebab tu majlis-majlis zikir kita buat kadang-kadang di masjid. Kita adakan tahlil, kita adakan zikir munajat, kita adakan selawat. Nah? Ha, jadi dengan demikian ianya satu daripada keperluan jiwa kita dan juga ruh kita. Sebagaimana badan kita memerlukan makan dan minum, sebagai itulah juga ruh kita memerlukan makan dan minum. Makanan ruh ialah zikir. Makanan ruh ialah tazkirah. Makanan ruh ialah tawsiyah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dalam surah Al-Balad, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Itu ditambah dengan berpesan-pesan dengan kasih sayang. Itu keperluan jiwa. Anak-anak kita perlu diberi, isteri kita perlu diberikan pesan-pesan dengan kasih sayang. Suami kita pun perlukan pesanan dan pesanan tausiah-tausiah yang dengan marhamah ni. Diberikan pesanan-pesanan dengan kasih sayang itu adalah keperluan jiwa. Satu budak-budak yang tak ada kasih sayang, dia jadi buas. Dia jadi liak. Dia jadi apa? Apa dia ni? Sebut. Jadi liak, jadi buah. Jadi something hyper dan sebagainya. Gangster. Tapi kalau lebih pun, jadi juga macam anakku sehari. Nah? Lebih sangat sampai pak ni tak teguk langsung sayang ke anak-anak seorang tu. Dia kasih sayang berlebihan, piramid kata kacau juga. Jadi dia ada pertengahan. Kasih sayang kerana Allah, bukan kerana nafsu. So bila dia tak buat apa yang Allah suruh, kita kena marah. Kalau dia ikut nafsu, dia tak buat apa Allah marah pun, kita biar. Kesian, buat macam mana? Kesian. Itu tak betul. Kita kena tunjuk garang, cengih kerana dia tak buat apa yang Allah suruh. Kita mengamuk, kita bagi rotan, roti panjang sebagai hadiah. Kerana kasih. Kan kadang benci. Dia kata kita tiba dia, kita tak sayang kat dia. Sebenarnya kita sayang sebab tu kita pukul.
nak bagi dia jadi orang, tak mau jadi beruang. Sebab tu tak ada watawasau billah marhamah, keperluan kita untuk mendapat pesanan-pesanan dengan kasih sayang. Pesanan-pesanan dengan kasih sayang inilah yang mampu merubah manusia dari gangster kepada seorang abid, daripada seorang gangster bertukar berhijrah menjadi seorang yang pendakwah. Ada seorang penyanyi pelakon yang berlakon entah apa-apa, dedah sana dedah sini, punya tak malu dia dulu, tapi lah malu pasal kerana watawasau bil marhamah, pesanan-pesanan dengan kasih sayang menusuk ke dalam kalbu kita. Ya? Sebab itu kalau perempuan biasa dengan ustazah-ustazah, ustaz-ustaz yang bercakap dengan kasih sayang, Ustaz Zul Ramli, dia akan mampu menyebabkan kita menangis. Sebab dia cakap dengan kasih sayang, berpesan dengan kasih sayang. Ustazah Muzayyanah pun kalau dia bercakap dengan hati itu, menyebabkan kita berasa macam nak menangis. Kadang dia buat macam nak tidak menangis sama. Nah, ha, jadi berasa kita masuk. Sebab itu watawasau bil marhamah, ada empat Allah sebut. Tawasau bil haq, tawasau bil sabr, dua kali. Sabr tu dua kali. Dalam surah Al-Balad pun watawasau bil sabri, watawasau bil marhamah. So tiga kita kena berpesan-pesan ini, bertausiah ni dengan tiga. Satu, kebenaran. Yang ni kena cengeng sikit dalam kita nak menyampaikan kebenaran, kita kena tegas. Yang kedua, sabar dalam menyampaikan kebenaran. Tak boleh kita buat hari ni, esok kita dah long line. Kena sentiasa bersemangat. Sebab kita dalam kita nak menyuruh anak-anak ni, dalam nak berpesan kepada mereka dengan kebenaran ni, dia bukannya hari ni buat, esok kita tinggal. Hari-hari puan-puan ni nak belah anak-anak ni, nak bagi sampai anak-anak berjaya, dia bukan hari ni, dia proses yang berterusan. Tak boleh kita tuan-tuan, sebab tu sabar, kena sabar. Sampai mereka dah menikah, beranak cucu pun, soalan yang kita tanya, semayang lagi? Hang hari ni pergi mengaji tak? Baca Quran lagi? Ha, kena sampai tahap tu. Jadi ibu yang baik, ibu misali. Ni tak tanya, ha, makan lagi? Tu tak usah tanya lah. Dia tahu lah nak cari makan. Nah, ha, makan apa hari ni? Tu tak keliat. Ibu yang misali, dia bukan tanya yang tu. Hari ni baca Quran lagi, anak mak. Nah, Alung baca Quran lagi, Angah baca Quran lagi. Nah, ha, maka itu yang kita kena tanya. Nah, hari ni saya baca habis Quran surah Yunus, masuk surah apa nama, Hud. Ha, habis juzuk yang ke-11, masuk juzuk 12. Wa ma min dabbatin pula, juzuk yang ke-12. Nah. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, tu kita baca bagi depa dengar dalam rumah, nak suruh depa tiru. Tu anak-anak ustaz tu ai apa tu duduk di belakang tu 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 tu. Nah. Dia bukan baca lagi Quran. Bangkit subuh tadi pun dia bangkit-bangkit, dia tak semayang subuh. Dia kata, hang bangkit, hang duduk tunggu pagi tak semayang. Bangkit semayang. Dia pergi duduk buat benda lain. Dia duduk tanya, baba buat apa? Dia pergi tanya, baba buat apa pula dah? Baba kata, hang semayang subuh lagi? Tak, hang barulah pergi ambil wuduk dalam dia, baru nak semayang. Apa tak ingat ke Allah Ta'ala? Orang bangkit, hak tu nombor satu. Ha? Maka perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini yang perlu ditanya. Sebab tu watawasau bil marhamah, di samping kita berpesan dengan kebenaran, kesabaran, pesan-pesan dengan kasih sayang. Gunakan kita punya keibuan tu, kita punya apa nama, kelebihan kita sebagai ibu yang boleh memasukkan kasih sayang dalam jiwa anak-anak kita tu, kita guna kelembutan kita itu untuk menyampaikan mesej, untuk menyuburkan benih-benih keimanan dengan kasih sayang. Ibu-ibu inilah yang berperanan melahirkan tokoh-tokoh yang hebat. Salahuddin Al-Ayyubi lahir kerana mak dia seorang yang kuat, Imam Syafi'i. Ustaz cerita lah, Imam Syafi'i nak jadi Imam Syafi'i yang cukup hebat dalam ilmu tu, mak dia macam mana? Mak dia tu macam mana? Nah, ni nak jadi ustaz ni pun, mak ustaz ni macam mana? Sebab tu bila bila orang yang tahu tuan-tuan, macam ada seorang ustaz juga, dia seorang murabi jugalah di Kedah. Dia bila dia tengok Ustaz Hadi, dia kata, Ustaz Hadi ni bukan hebat, mak dia yang hebat, dia kata. Pasal apa mak dia hebat?
Sebab mak dia tu dah bagi pendidikan daripada awal. Mak ustaz ni dia kata daripada dalam perut dia gerak dah anak dia untuk solat. Kecil dia kata hampa duk baby lagi, bila masuk waktu dia akan bersembang dengan kami yang kecil ni. Bangun subuh, subuh dah masuk bila azan, dia kecut. Walaupun baby bukan tahu apa tu, tapi dia kata saja sebab dia baca pendidikan Islam Nasih Ulwan. Ha, Abdullah Nasir Ulwan, dia kata di antaranya ialah dalam perut lagi kita dah mula. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi tu dia jadi tentera dapat bebas Palestin. Sebab mak dia duk denang yang tu bila mengandung tepuk perut. Esok jadi tentera bebaskan Palestin. Tu daripada mengandung. Perut, perut sebulan, perut dua bulan, perut tiga bulan, perut empat bulan, perut lima bulan, perut sembilan bulan. Sampai melahirkan. Dia duk denang yang tu cita-cita dia. Aku nak anakku jadi tentera yang bebas Palestin. Dua ulang yang tu dalam impian dia bila mula-mula tahu kata dia mengandung tu. Ha ni, kena ada impian sebagai ibu. Watawasaw bil marhamah. Sebab tu, nak jadi anak-anak hebat, dia main pada ibu yang hebat. Kalau anak-anak jadi tak tahu ahlah tu, macam mak tu tak tahu ahlah lah tu. Mak tu dia tak tahu apa matlamat tujuan dia. Dia seronok gitu ya, beranak-beranak. Apa nak jadi anak tu, dia tak nampak wawasan. Sebab kalau kita, dia syok beranak gitu lah. Hang nak berapa? Lima. Tapi semua tak tahu jadi apa. No? Hang nak berapa? 12 tangan. 10. Ha, tapi tak tahu. Tapi kalau hak jenis dia ada watawasaw bil marhamah ini, dia berpesan-pesan dengan kasih sayang ni. Daripada dalam perut tu dia pesan dengan kasih sayang. Impian dia sebagai seorang ibu. Apa dia nak? Dia kata, aku nak anakku jadi ulama. Aku nak anakku jadi orang yang berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Ha, tu daripada mengandung, esok keluar anak tu pun dia salurkan anak tu, dia halalkan anak itu ke arah yang dia matlamatkan. Dia hantar pergi mengaji agama, dia hantar pergi sekolah agama, dia hantar pergi masuk universiti pun agama, dia tak bagi ubah channel. Dia kata jangan duk ambil aliran sains apa. Aku bukan nak seorang jadi doktor, aku nak seorang jadi ulama. Maka tuan-tuan, dia akan gunakan pengaruh ibu dia tu untuk membentuk peribadi anak. Untuk membentuk apa yang dicita-citakan itu dapat direalisasikan oleh anak dia ni. Kita ni adalah apa yang ibu kita citakan. Bukan kita ni jadi apa, kalau kita ikut apa yang dicita-citakan, jadilah apa yang ibu. Doa dia, kasih sayang dia, watawasaw bil marhamah. Berpesan-pesan dengan kasih sayang. Ha ni, termasuk dalam ubat hati. Bila hati sudah dirubah, semua akan berubah. Tapi kalau hati kita tidak berubah, semua tidak akan berubah. Biarlah prasarana infrastruktur kita world class, tapi hati kita tu low class. Lingkup prasarana tu, ni dewan-dewan ni kursi-kursi ni, kalau orang yang hatinya low class, lingkup kursi tu, dia duduk, dia koyak, dia kepak, lingkup habis. Tanah kita hak elok tu, flush semua ada. Dia tinggal samuk juga. Dia tinggal samuk pasal hati perut dia, hati perut yang low. Prasarana kita buat tanah high class, world class. Tapi oleh kerana hatinya low class, lingkup juga prasarana yang world class tu jadi low class balik. Sebab orang yang guna tu orang yang bermasalah. Satu ustaz kata, bila kita berubah hati, berubah dunia. Tapi hati tak berubah, tak sampai world class lah kita. Duk low class itu lah. So nak capai world class, hati mesti world class. Nah, jadi sebab itu, ini semua ubat hati yang ustaz bincang ni. Watawasaw bil sab, watawasaw bil haq, watawasaw bil marhamah. Dia duduk tang mana? Tazkirah. Dia duduk tang tausiah. Ubat hati nombor dua. Tazkirah dan tausiah. Nah, yang ketiga ialah majlis-majlis ilmu. Kita mengaji fiqah, mengaji tafsir, mengaji apa hadis. Itu pun mengubat hati kita. Nah, yang keempat ialah ustaz kata tadi, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Nah, yang kelima ialah solat
tahajud, solat malam tu pun pengubat hati tu. Sebab apabila kita duduk solat malam-malam, tengah malam, dia mai rasa takut kepada Allah, mai rasa rendah diri, mai rasa kita ni tak ada apa Allah Ta'ala, dia mai rendah diri, dia meleburkan juga takabur tu. Sebab tu kalau orang duduk haji sembahyang malam tapi dia duduk takabur juga, ada something wrong. Mana tak ikhlas bangkit solat malam tu, belum kena sembahyang lagi, kena banyak lagi tahajud. Sebab tahajudmu masih lagi belum meleburkan takabur. Sebab tujuan kita tahajud nak leburkan tada takabur. Itu yang keempat. Solat malam ubat hati juga, selain daripada kita bergaul dengan orang yang soleh. Ni kawan-kawan ni, environment memainkan peranan dalam membentuk peribadi kita untuk jadi soleh. Kawan-kawan pun sama. Sebab tu kita hantar budak-budak kita pergi sekolah, mengaji sekolah agama. Persekitaran kawan-kawan ni pun bagus. Mereka tak cakap lolang, mereka tak mencarut. Nah, ha, tak merapu, tak lucah. Tapi bila pi hantar sekolah yang bercampur daripada background sekolah rendah, dia bukan sekolah agama. Sekolah rendah, dia sekolah kebangsaan biasa. Maka dia boleh pula dah anak ustaz dan tuan duduk sekolah Seri D. Seri D tu sekolah rendah Islam Darul Ihsan. 1-5. 1-6. Tajam 1-6. Okey. Pi hantar masuk Kuala Selangor, SMKA. Kuala Selangor. Bagus SMKA tu. Tapi yang mai daripada SMKA tu, dia mai 1 Selangor. Dia mai daripada sekolah biasa. Maka dia mula terpengaruh dengan budak-budak jadi yang dia bergaul baru setahun. Pasal COVID itu. Abang ni, abang, abang pada hat tu duduk belakang air. Maka abang dia ni kata, tak syok lah bapa, pasal apa? Fadil dah tahu benda-benda pelik-pelik, dia kata. Pasal apa? Duduk di Seri D, dia kata, kawan-kawan tak ada cakap mencakap pasal background kita, hati tu semua je ni. Daripada persekitaran biah yang, environment yang bagus, mak-mak yang lebih kurang sama. Anak Ustaz Syukri, anak Ustaz Termizi, anak-anak Ustaz-Ustaz belakang yang hantar situ. Jadi, bila dia duduk, dia pun semua jenis terdidik belakang. Jadi, dia tak cakap pelan-pelan. Jadi, sebenarnya itu bagus. Tapi, dah kita kena pergi hantar sana. Sebab, kita kata tu kerajaan dia tak gaduh banyak mahal sangat. Lalu, naik lagi, jurannya. Pening ni. Siapa-siapa nak sedekah, infak, zakat, tak boleh teruk ni nak masuk. Sekolah dengan anak ayah ni. Teruk ni. Belanja. Nak? Pening, ribu. Ni nak masuk bulan 3 ni, nak bayar kat dia pun ada orang tu. Tu hak belakang tu seorang tu. Dengan hak kakak dia seorang. Duk ada berapa ribu tak tahulah. Duit buku, duit tahunan pula. Lepas tu juran bulanan pula. Tahunan pun dia bersapu. Bulanan pun dia bersapu. Hak tahunan buat apa? Hak tahunan tu untuk nu lah, nak repair, nak apa, repair, nu repair ni. Hak bulanan tu untuk gaji. Emolument untuk guru-guru tu ya. Kadang bukan lepas pun. Sebab ada yang tak bayar, ada yang bayar. Nah? Jadi bukan senang nak bagi pendidikan agama. Kita pasal nak jaga mereka tumbuh, potensi mereka tu, kita bagi agama dulu. Sebab basic bila ada agama, dia akan balik-balik kepada agama. Walau dia liat ke mana pun, dia akan balik semula. Bila ada basic. Tapi tak ada basic tu yang dia lari terus. Tak ada pangkal jalan. Tapi kalau pangkal jalan dia tu ada, basic tu ada, dia liat macam mana pun dia akan balik semula kepada agama. Dia sampai satu masa dia insaf. Ish, dia kata, aku ni, mak aku nak pergi jadi baik, kenapa aku jadi jahat? Dia pun insaf, dia pun tarik handbrake, dia pun patah balik. Nah, ha, jadi tu yang ke 5 tahajud. Tahajud yang ke 4. Ya, yang kelima ialah bergaul dengan orang soleh. Dan yang keenamnya ialah kita kena baca Quran dan tadabbur maknanya. Itu semua dapat menyuburkan ataupun proses untuk mengosongkan hati kita, menyucikan hati kita. So ada 6 proses: zikir, tazkirah, tausiah tu sekali, lepas tu apa dah? Majlis ilmu, lepas tu tahajud, lepas tu ya, solat malam, tahajud, dan yang ke-6 ialah bergaul dengan orang yang soleh, dan yang ke-6 ialah
tadabbur Quran, baca dan tadabbur Al-Quran. Baik. Itu proses yang pertama, takhalli. Kena ada 6. Dalam takhalli itu kita kena ada 6 lagi proses. So proses dicerakinkan, takhalli itu cerakinnya ialah 6. Maka ada bahasa cerakin, bahasa Perdana Menteri dia guna cerakin, cerakin tak habis-habis. Kita pun guna cerakin juga. Satu takhalli cerakinnya ialah 6. Mencerakinkan takhalli itu dia kena guna 6 perkara. Pecahannya. Huraian cerakinan. Cerakin itu macam mana apa nak apa cerakin ni macam huraian mencerakinkannya, menghuraikannya lah kot. Huraiannya daripada 6 pecahan. 6 ciri, 6 fungsi, 6 usaha lah, 6 effort, 6 cara untuk kita menyucikan hati kita tu. Lepas tu apa dia? Yang kedua ialah tahalli, mengisi apa? Mengisikan hati kita dengan segarang bentuk mahmudah, iaitu apa dia? Sifat-sifat yang terpuji. Cubalah kita isi masuk pemurah, masukkan dalam hati kita tawaduk, masukkan dalam hati kita sabar, masukkan dalam hati kita syukur, masukkan dalam hati kita rajin, buang malas. Nah, masukkan dalam hati kita itu orang kata apa, ringan tulang, bukan berkira. Itu semua tu dipanggil proses tahalli. Tahalli makna mengisi. Setelah kosong, kena isi lah. Isi yang baik-baik. Kosongkan daripada yang buruk-buruk. Basuh bagi cuci bekas dulu. Ni. Bekas macam hati. Ni hati kita macam bekas hayat ni. So, kalau dia kotor, dia hitam, kita kena cuci dulu. Jadi, cuci itu yang Ustaz kata 6 tadi tu. 6%. Itu dia panggil tahalli. Kosong dulu. Buang dulu. Yang kedua, tahalli. Isi pula. Isi masuk dalam ni nombor satu, pada Ustaz kata pemurah. Masukkan dalam ni sabar. Masukkan dalam ni ialah syukur. Masukkan dalam ni rajin. Masukkan dalam ni jangan berkira. Nah, ringan tulang. Masuk. Semua sifat-sifat mahmudah tu dimasukkan dengan cara kita cuba untuk latih diri kita. Melalui apa? Melalui sadaqah. Melalui kita rajin mengaji, baca, sama jugalah. Belajar, faham, mengerti, bukan dekat majlis ilmu saja, tapi sudah sampai kepada kita ambil buah daripada majlis ilmu. Itu dipanggil tahalli. Apa dia? Amal. Tadi nombor satu kita kena cuci basuh. Nombor dua ni tahalli, kita kena isi pula. Isi dengan cara macam mana? Isi inilah dengan cara kita amal. Sikit demi sikit cuba berubah. Cuba latih dengan kita buang segala sifat-sifat mazmumah. Kita mula dah beramal dengan sifat-sifat mahmudah. Dulu kedekut nak bagi ke orang sayang. Lah ni alhamdulillah tak oi. Lah saya rajin nak bagi ke orang. Dulu masa dulu dia kata ustaz, umur 40-an, dia gila himpun pinggan. Pinggan pok meriam, pok meon semua dia. Pak Mi'on, apa semua ni, semua dia himpun. Ni umur 40 ni. 50 duk gila himpun ni. Main 60 dia bagi pula. Dia himpun tu semua. Bagi kat anak dia. Ambil cucu dia, ambil. Semak dia kata. Semak. Dia buat semak pula dah. Ni pengalaman ni bukan orang ni lah. Duduk depan ni lah abang kat ustaz. Ni panggil dia apa lah ni. Dia dah tinggal dah semua tu. Dulu dia himpun gila beg tangan. Dia himpun apa nama. Baju. Dia ni umur 40 ni dia macam tu, dia syok bergaya. Pinggan mangkuk bukan dia masak pun. Tapi dia cukup syok beli L'Oreal apa bala tu. Tahu ustaz bukan tahu. L'Oreal. Corel. Perek. Apa lagi? Vantage. Apa lagi tak tahulah. Pening kita. Sampai bukan dia guna sangat pun. Nah, simpan dia syok buat pameran, buat macam muzium rumah dia, ingat muzium lah. Lepuh pinggan-pinggan mangkuk seronok. Nah, makan sama ya rasa pinggan plastik dia. Kalau makan nasi Kelantan tu lagi syok, dalam kertas ya. Nasi kat wuk
nasi apa, nasi apa ni ni hak Kelantan, nasi kabu. Dia pun dalam kertas kelilin tu, kertas apa, kertas minyak. Nah, lagi sedap. Dia palut elok. Nah. Tak ada pasal pinggan pun. Dia beli buat apa tu? Saja. Habis duit kadang himpun, duit potong gaji. Nah. Sampai satu tahap ustaz oi, dia kata geng-geng muslimat nak ustaz pergi kuliah. Ustaz nanti ustaz tengoklah. 60 umur 60 dia mula kosongkan balik. Ah ha, kosongkan balik. Lah isi. Lah dia isi. Macam ustaz kata proses ni jugalah hati kita ni. Mengisi, lepas mengisi, mengosongkan dulu, mengosong, mengisi. Lepas mengisi ni lah. Kita kata dia isi, 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 penuh rumah. Lepas tu dia mula rasa semak pula dah. Dia buang pula. Ha, nak ambil menantu ni, nak ambil set mak hak ni, ambil kan. Set mak hak ni, ambil parek ni, ambil kan. Jadi, pakat bagi pula dah. Nah, pasal apa mak? Cemuih lah. Semak lah. Nah. Dia mula tak boleh tengok pula dia semak. Dulu tak apa, dia kata kami umat-umat apa ni suka, dia kata. Tapi mak-mak lah ni, mak tak mau lah. Tak mau lah, pergi ambil, ambil, ambil. Ah tu bagus lah tu. Nak masuk syurga lah tu nampaknya. Ha? Tapi kalau duk gila juga, 60-70 duk gila, duk impul lagi, ha, mengarut lah tu. Nak buat petang penama lagi lah. Ha, jadi tu bermakna hidup kita ni, kena ada proses. Maknanya yang kedua, tahalli, mengisi yang baik-baik. Di dalam, apa dia? Dia bagi mengisi apa? Tulis itu. Mengisi dengan Al-Mahmudah. Sifat-sifat terpuji. Kena isikan di dalam hidup kita ini. Nah, isi, isi, isi. Cuba-cuba buat pembaikan. Cuba buang yang tak elok, isi dengan yang elok. Daripada malas kepada rajin. Daripada apa nama marah kepada sabar. Daripada tidak bersyukur kepada bersyukur. Daripada merungut lah tu, duk merungut sana, merungut sini, tak puas hati sana, tak puas hati sini. Belajar untuk jadi sabar. Setapak mulut daripada merungut. Nah, lebih banyak sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasib. Nah, ha, cuba. Itu tahalli. Itu proses tahalli. Zikir. Sebut bila kita nak merungut, bila kita nak meratus, bila kita nak merempah ratus tu, ha, kita pun ingat Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Sebab tu Fatimah bila dia nak merungut pasal dia kerja banyak, nak kena apa nama kisak tepung, nak kena kisak gandum, nak jadi tepung kena kisak dulu gandum, tangan dia pun jadi kasar kerana buat kerja. Dulu orang dulu nak buat kerja cari syurga, ustazah sebut ustazah yang jadi ustazah, jadi isteri. Dia kata kita boleh masuk syurga dengan jawatan isteri. Carilah syurga dengan jawatan isteri tu. Jangan duk kira nak jadi nak masuk syurga dengan jawatan ustazah. Tak. Kamu boleh dapat syurga wahai wanita dengan jawatan isterimu itu. Dengan jawatanmu sebagai mak itu, sebagai ibu tu. Kamu boleh meraih syurga. Dengan cara macam mana? Macam Fatimah. Dia nak merungut, Nabi kata, tak payah Fatimah, aku bagi kat hang zikir. Mau tak? Lebih baik daripada pembantu. Lebih baik daripada pembantu. Dia minta pembantu khadam. Dia minta khadam. Dia minta orang gaji, bibik. Rasulullah tak bagi. Rasulullah kata buat kerja, sambil-sambil buat kerja berzikir. Dia dapat menghilangkan rungut. Dapat menghilangkan rasa nak merempah, meratih tu. Ha, meratih, aku tak larat sungguh letih. Nah, ha, dia boleh hilang. Bila kamu iringkan kerja-kerja dapurmu itu dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini diajak kepada Fatimah, isteri anak Nabi, isteri Ali. Jadi dia kadang duk siap keperluan-keperluan jaga anak apa semua, ha? Dia rasa macam berat, beban. Lalu dia jumpa Rasulullah. Rasulullah ada ada ni harta-harta rampasan perang daripada kalangan hamba. Hamba-hamba saya, bagi kat saya seorang. Bila boleh bantu saya di dapur dalam urusan-urusan kerja rumah. Rasulullah kata, mau tak aku bagi yang lebih baik pada bibi. Sekejap dapat bibi, kacau pula. Ali duduk kacau, sekejap hang jelas sebenar. Ha, bukan tak tahu. Fatimah ni tentang dia cemburu tinggi. Sebab tu Ali tak menikah waktu dia masih hidup, jaga hati anak Rasulullah ni. Sebab tu Rasulullah tahu dah sekali jadi konflik. Rasulullah kata, mau tak aku bagi yang lebih baik daripada bibi? Nah, tak bagi apa? Di antaranya Rasulullah kata ni, sambil buat aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tahalli, mengisi masa-masa kerja dengan zikir.
tak bagi kosong. Dia mai nak masuk benda-benda buruk tu, benda-benda hak ustaz kata hak mai rasa-rasa yang kotor-kotor tu, dan isi dengan zikir. Isi dengan masa kita dengan zikrullah. Itu ubat yang Nabi bagi tahu di dalam nak merawat hati kita. Mengisi kekosongan ketika bekerja dapur itu dengan zikir. Lepas tu kita kalau wajib zikir, dan masuk berah pun ada zikirnya, ha? Masuk ayat dalam berah tu pun ada zikirnya, nah, bermacam-macam zikir, nah, boleh kita amalkan. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah, nah? Itu sebenarnya untuk keberkatan seisi keluarga. Ha, nampak Nabi bagi bukan serampang satu mata, serampang banyak mata tu. Untuk diri dia, untuk anak pinaknya, untuk keluarganya, bila makanan dan juga kerja diisi dengan zikir, itu dapat memberikan kesan yang positif, aura yang positif. Di, berbeza dengan kita duk buat kerja sambil duk meletak, no? Sambil duk meratih. Ih, aku tak larat sungguh. Budak-budak ni, dia poih. Ha, dia sambil duk meratih, dia tak isi dengan zikir. Jadi beza. Makanan pun jadi tak sedap. Siapa terlajak marah, dia buat dan kadang marah, dia buat pun tak sedap, ha, tapi kalau dengan zikrullah tenang, bila tenang dapat aura itu merebak dalam keluarga. Itu serampang 2-3 mata Nabi bagi, hikmah Nabi ini bijaksana. Jadi tu nombor 2, tahalli. Dan ketiga, tajalli. Tajalli makna menjelmakan. Menjelmakan makna apa dia? Melahirkan dalam bentuk akhlak. Jadi perangai lah. Ha, mula-mula jadi latihan. Latih tu tahalli. Tahalli tu latihan. Bila mai kepada tajalli, menjelmakan segala sifat-sifat baik tu dalam hidup kita, itulah dinamakan habit. Itulah yang dinamakan perangai kita. So, memperangaikan perangai yang baik itulah dipanggil tajalli. Tajalli menjelmakan perkara-perkara baik dalam hidup kita. Macam mana kita nak menjelmakan perangai-perangai yang baik itu dalam hidup kita. So, dah jadi habit. Sedekah dah jadi habit. Majlis ilmu dah jadi habit. Zikrullah dah jadi habit. Itulah dipanggil tajalli. Jadi habit kita. Jadi tabiat kita. Habis tu orang tua-tua bila disebut buang tabiat tu, buang tabiat tu mana dia tinggal tabiat dia yang dia duk buat tu. Ha, nak mati dah tu, buang tabiat tu. Ha. Orang tua ni buang tabiat bah, dia kata kat lelaki dia. Pasal tabiat ni hak duk buat tiap-tiap hari, tiba-tiba tak buat. Ha, tu dipanggil buang tabiat. Jadi kita ni nak mentabiat kan zikrullah, mentabiatkan sedekah, itulah dipanggil proses yang ketiga, tajalli, menjelmakan kebaikan di dalam setiap gerak geri kita. Cakap baik, berbuat baik, berniat baik, semua baik, niat baik, cakap baik, perbuatan pun baik. Itulah hasil daripada tajalli. Dia bermula dari takhalli, kemudian proses yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Bila dah tajalli ni, cukup baguslah, sebab dia sudah sampai ke peringkat menjadi habit, sudah menjadi kebaikan-kebaikan, sudah menjadi perangai kita, sudah menjadi resmi kita, resam kita dah, nah, resmi padi, resam kita tawaduk, menjadi resmi kita dah. Orang tahu dia tu semua, orang kata dia memang seorang yang rendah diri. Bila dah melalui proses yang kita sebutkan tadi, insyaAllah. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada pagi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Jadi selamat kita berpuasa, beramal ibadah di dalam bulan pesta ibadah, bukan pesta juadah, nah. InsyaAllah, kita berpesta ibadat, bukan kita berpesta juadah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat masuk Ramadan dengan keadaan sihat, sejahtera, selamat dan afiat, supaya kita dapat meraih sebanyak mungkin, nah, bonus-bonus yang Allah Ta'ala sediakan di dalam bulan Ramadan, insyaAllah, nah. Ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan dalam keadaan selamat dan afiat, insyaAllah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit buman, siapa nak dapatkan kasturi kijang, boleh dapatkan insyaAllah di luar sana. Wangian untuk kita pakai sebagai terapi juga. Nah, untuk kita dapat kosyok.
tenang hati, kuatkan ingatan. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.